Start News. Start News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh Terminal Pria. Cepat dan bisa ditunggu. Pasutri di Desa Darussalam histeris melihat rumahnya ludes terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semula jadi berita. Kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Feby Azhar. Pasangan suami istri tangis histeris saat melihat rumah beserta warungnya sudah menjadi arang setelah dilahap si jago merah pada hari Kamis 11 Agustus 2022. Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Darussalam, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, diketahui rumah yang ditempati Habib dengan Laila beserta tiga anaknya ini sedang ditinggal. Awalnya api diketahui tetangganya ini melihat kumpalan asap yang berasal dari atap rumah. Namun api dengan cepat menghabiskan seluruh isi rumah. Tak satu pun bisa diselamatkan karena kondisi cuaca panas dan tiupan angin kencang membuat rumah beserta warung berkonstruksi papan ini cepat ludes terbakar. Warga yang mengetahui kebakaran tersebut langsung melakukan pemadaman dengan alat seadanya dan menghubungi mobil pemadam kebakaran. Kepala Lingkungan Hendra Sakti mengatakan api bisa dipadamkan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat setelah satu unit mobil damkar milik Pemda Mandailing Natal dan dibantu warga memadamkan kobaran api. Dari kejadian itu, kita datang api sudah besar itu, sudah setengah main, kira-kira berkisar setengah lima. Dan kira-kira 20 menit kemudian pemadam datang. Dan apinya padam sekitar jam 5 lebih dah. Isi rumah habis semua. Korban jiwa nggak ada. Ada berapa rumah yang kebakaran itu, Bang? Satu rumah. Itu warung juga ya, Bang? Satu rumah, sekalian warung. Sekalian warung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh isi rumah tak satu pun yang bisa diselamatkan. Kerugian ditaksir mencapai 40 juta rupiah. Sementara korban sudah diungsikan ke rumah tetangganya. Aparat kepolisian juga sudah melakukan penyidikan dan membuat garis polis lain di lokasi kebakaran ini. Agus Hasibuan melaporkan untuk Start News. Bencana alam, tanggung jawab bersama. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Start News untuk edisi hari ini. Untuk berita terbaru dari kami, Anda bisa membacanya di www.startnews.co.id. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Saya Feby undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News. Start News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh Terminal Pria. Cepat dan bisa ditunggu.